Kami akan gerebek Bandar Kuda Rengo. Eta kinten-kinten sopada hiji sasa sih Kang? Nyau pami 5 ekor, 4 ekor. Oh, ada kerangka luar. Ikut ngelatih bersama pelatih kuda rengong profesional. Wah, wow, mantap. Untuk mengklik tombol subscribe agar channel ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman YouTube channel Krisnaya. Apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik, kabarnya sehat, sehat lahir, sehat batin. Kembali kami akan gerebek istal kuda rengong. Kali ini bersama seorang pakar melatih kuda rengong. Dan juga beliau adalah Bandar Kuda Rengong. Kang Imit, grup Kuda Rengong Bayu Manik di Kampung Gandasoli, Desa Kebon Kalapa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum. Sampurasun. Oh iya, pasukan Kuda Rengong ya. Kang Imit ya, Kang Imit Damang, Kang Imit. Alhamdulillah, saya. Nuju nyalasnya Kangnya. Nyalasnya sampai wingarit kan. Tuh panggung ya. Hah, panggung gimana tuh. Sabara panggung anu gagal. Nyae tangan mah aya 17. Sakit Juli teh. 17 ge. 17 10. 17 panggung. Bade ninggal nuju ngalatih Kang. Mang. Careng miara kudana. Ibes, si naon namanya? Sinar Kurnia itu disebut dia tadi di dinten nama Kang. Sinar Kurnianya. Sanes Imit Kurnia. Kang Imit mah ieu Kang Imit namina. Urang ninggal. Kita akan coba lihat sekarang Sinar Kurnia keluar istal. Ieu mah kurante ieu nya. Nya jadi itu apa kurante nama sok digegelan wae kules mah. Oh. Olok. Sementara sih juga ngelatih mah punukio ya. Ya, pemain ngelatih mah digentos. Digentos. Ya mau pemain ngarawat. Punukio. Tenan upami manggung mah. Pas wow, pemain manggung mah tuh diginingan kan. Diginingan. Kalau buat anu nungtuna kayak gini. Abdi ge sama barak kali kaling lap ku penampilan Kang Imit. Aduh, makin gini upami pentas mah tuh. Udah ngagininya. Dia. Nah, kali dia ya. Itu nu waktu sarita basa Akang nanti nu di Cigalung di Bongkok. Bongkok. Nu dianggo di Bongkok tiap ti pajit. Oh. Oh, anu kamari can lami jeung. Da acan, da acan teh geuningnya. Budak anu bariru teh. Nya, eta musik engal eta oge. Keren nih kudanya. Saha teh namina teh eta? Sinar Kurnia. Sinar. Pemiatana Banyumanik dinu Angwana mah aya pamimanggung. Kurnia ieu teh. Kapoko ai ieu mah kan nyonong suratna nyonong Kang. Iya. Jadi nyonong BRK-na nya dinu lebet BRK teh namina teh. Eta Sinar Kurnia gitu. Mohon. BRK teh naon Kang? Surat sepertos SIM lah gitu. Tah, BPKB. BPKB, biasanya gitu. SIM BPKB. Upang jadi motor kendaraan mah. Oh, ayah BPKB-an ini? Ayah, ini mah lengkap. Waduh, upami ayah BPKB-an ini mah berarti pangawasnya ketariknya? Ya, saya pangawasnya gitu. Nu araya, kan ini mah tilas kuda ti pacuan kan? Oh, pacuan. Mohon, upami jadi pacu mah kan penting. Penting. Anu ngamina BPK, iya teh BRK teh. Gitu. STNK teh gitu. Iya. Upami dia orang koma ah, aya. Tadi iya kan teh. Iya kan teh. Mas saya joget na, di orang koma bager kudana. Jangkung. Jangkung. Memang harus saya makan na. Ayo nama usum jangkung jangkung. Ya kan tapi tahu sabar aja kan? Ya ini nabis mas. Oh iya kan, udah tepat nabis. Aca tuh masih han pangos ah. Ini tadi nama kok kanggo angolin. Berada di angowai iya mah. Ayo kantos ayo nabis sabar. Engal kene teh ditawis 50 udah teh. Ngan ceuk abi teh keheula cinta gaduh panggung. Urang meresihan lah nya, urang ngilu meresihan yo. Kayak urang ngilu naek. Tah ieu artis kuda rengong ya. Ya ada mah Kang, ada di dinten teh kieu we. Beuh ada pan batina ageung tinu kuda.
Jadi Kang Imete sejak kecil sudah merawat kuda. Usia ya. Berapa, Kang? Kulan? Usia berapa mulai merawat kuda? Mulai SD kelas 2 terus ngerawat kuda. Wah, SD kelas 2 geus ngerawat kuda. Nanti orok bareng mungkul beneran kan kuda teh dari turunan mah nya ti aki. Terus kan kuda gitu. Jadi pantesan ayeuna cara melatihnya juga luar biasa profesional. Nanti kita akan coba lihat ini. Bayu Manik atau si Sinar Kurnia. Sinar Kurnia ngrenggong. Coba lihat nih gerakannya. Udah keren. Woi. Semangat capek deh. Upami itu nu dilebat namanya Tulu Dinten. Dinten. Ya alhamdulillah ai joget mah terus tiasa, datos mulai dilatih di barang dongkap oge. Okay. Oh, gitu. Iya. Ya ieu mah minangkana mah bade dianggoeun lah gitu. Upami aya nu nawar oge okay, panginten. Moal dugikeun ka gauda. Kalau posisi normal itu Akang bisa ngeluarin kuda sampai berapa ekor, Kang? Upami eta nama teu tiasa ditangtoskeun, Kang. Ambil rata-rata gitu. Ya, kiter-kiter sebari di rata-rata mah kan ai abdi mah ngalebetanana nya ai utamana mah kanggo karenggong. Tapi kan sok aya di antawisna anu perjogi kanggo tunggang, anu perjogi kanggo nusanesna kitu nya. Upami teu kaical karenggong nya ka tunggang kanggo ngalebetan santenan kan? Gitu. Eta kenteng-kenteng sabada hiji sasa sih, Kang. Posisi normal sanes corona seperti saya. Ya upami eta mah kitu Kang nya. 5 ekor apa 4 ekor? Oh, kadang-kadang kaluar. Hebat luar biasa. Tapi hasil ngelatih dulu digodok dulu di sini nih tempatnya. Ya upami kanu kanggo renggong mah gitu pastilah dilatih heula gitu. Tapi upami kanggo tunggang mah da perlu joget, Kang. Itu perlunya. Kamari oke enggak kene tos nyangakeun teh ka peueung. Ka peueung. Mohon. Tunggang. Kamari bisa. Kang rengong peueung daerah Bakan Asem Congkeang. Alhamdulillah. Posisi kondisi keur kieu oge nya masih kene biasanya. Di tempat ieu Kang Imit ngalatihna teh. Jadi di dia mah raoseun tiis. Tiisnya. Teu pabule jeung motor mobil. Kebon awi, tangkal mahoni. Jadi mulai nu ngaganggu. Iya, Kang, dah gitu. Jeung deui urang teh teu ngaganggu kendaraan apa di jalan mah kan kadang-kadang upami kuda engal mah Kang eta teh ngajleng teh ya, nyepak teh ya, naon teh ya, gitu. Ai sapertos kuda-kuda tos teh kalatikil kan model ieu. Jadi upami di cana kajal ge tos mah ngaganggu lah gitu. Upami kuda-kuda engal mah kan nya adat kuda teh benten-benten. Bisa wae aya. Bisa ditaklukkeunana kumaha eta Kang? Nya ari kuda mah pangeten Kang Odin urang ngomah Kang nya. Nya di kupa nenggel we sareng pengenyet gitu tangan urang teh mah nenggel sareng ngenyet oge tetep nganggo teorina gitu. Ulah tepikeun aya kekerasan lah nya. Tah gitu. Itu bisa sampai sempurna lah ini kan sudah siap terjun geus siap dipasarkeun lah ieu mah kitu nya geus siap manggung. Kinten-kinten sabaraha lami eta ngalatih? Nya jadi sesah diprediksina teh kieu Kang nya upami urang nuju kalaresan kenging kudana anu cerdas. Seperti tos nudungan namanya dicariasin ke abdi etak, kemudian namanya Tulu Dinten, tos siap dianggo kan. Tulu Dinten, tos siap dianggo. Tapi ayo oge nu lemot. Nu lemot ayah, dihantar bisa. Seperti tos iya, sanyana iya kan kudanya. Ari ngalatih joget mah telami, abdi mung Tulu Dinten iya jadi joget kuda. Kan ayo kuda-kuda ageng kima rata-rata, urate ngajina ke nana, di pamanggungan nana rada sesah. Rada sesah. Jadi kan kadang-kadang kuda tak ayah nusiun ku payung. Aya nu sieun ku musik, aya nu ku penonton seueur di gemog-gemog teh seueur. Sieun ku drone. Tah, sieun ku rarai. Kadang-kadang pasti pasihan acis kieu ge aya kudu sieun nu sok aya pan disawer-sawer. Sieun gitu kan. Tah sapertos ieu ge nya meureunan tangtanganna teh eta kawitna teh gitu.
Ari ngajogegen mah teu aya masalah. Kan nya ngajinakeunana sapertos ku payung, ku musik gitu. Ciri-ciri sederhana. Kuda teh geus nurut, kuda teh bageur, moal ngamuk. Kumaha eta, Kang, cirina? Nya ciri-cirina kuda mah panginten upami tos. Jadi kedah kagacal ku urang ngalpoe gitu. Dilineukeun lah nya, dilineukeun ku. Jadi ngalineukeun teh urang teh meureunan. Upami kuda misalnya teh kendalana kunaon yeuh. Upami nuju di anggona, asieuna teh ku payung. Nya urang teh daek teu daek unggal dinten teh sadi dinten teh ngalatih teh nya kitu. Oke, gitu. Oh, kitu nya dibiasakeun nya. Dibiasakeun di bumi gitu kan. Jadi di tos ka papentasan teh teu ieu kuna. Wah, kaku deui nya. Kaget gitu. Saya akan coba ikut ngelatih bersama pelatih kuda renggong profesional. Wah, mantap. Cing Kang, nyobian Kang. Sepertosnya pengelesnya teh Kang kieu. Kena sregep urang teh. Oh. Ulah padu bae mah da mah karaos katinggalna panan. Oh gitu. Jadi ulah kieu tegang. Oh, atuh kitu mah awon katinggalna komo atuh. Kudu kieu we nya. Kudu madap Kang. Madap kieu mah raos katinggalna ge urang teh. Gara-gara nyepeng tali kadali teh. Mohon les. Tarik les. Nah. Nyepeng tali les. Kang upami kan sok aya di upami teu covid ge mah sok diayakeun festival teh ya. Oh. Tanu namanya festival teh kan nyepeng les teh. Lu perhatikeun nya ni. Penteun nya. Iya. Tinu nyepeng les. Awewe loba nu bogoh di teh kade. Otak para rayu tukang kuda rengong mah. Jadi rebutan. Kecuali budak itu teu hiji tah. Ayo lempangkeun Kang. Jadi nyepeng les oge kudu make HT nya. Ya, iya. Kada siga urang teh nyana. Siga. Tapi setir poko mah aya di Kang itu, Kang Imit. Abdi mah kur nyepengan kieu we hungkul. Keren tuh. Jadi kudu aya pemanasannya, kuda oge sancan ieu teh. Itu kan beki dia beki tambah iya, keren. Iya, haneut gitu. Nggak haneut. Tambah lentur. Lenturnya Kang nya teh. Mohon. Kaki, kepala, badan. Iya. Lah leuleus. Leuleus. Raoseun nyanak murang kalih ge edil aya kuda kieu mah kan. Moal nyarerikan awakna. Iya, iya. Lihat Bayu Manik setelah pakai sado berubah. Saya akan coba naik. Anu geus pinter atuh naikna oge. Sampeuna lompat gede ya kan. Keren. Baik teman-teman, demikian gerebek istal kuda Banyumanik di Kampung Gandasoli, Desa Kebon Kalapa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang bersama pelatih keren Kang Imit dan kuda-kudanya juga luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu kembali, saya tidak bosan-bosan. Mari untuk sama-sama menjaga seni tradisional. Warisan leluhur kita. Menjaga seni tradisional tidak mengenal usia dan golongan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Konten channel Krisna Eui diantaranya berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya. Channel YouTube Krisna Eui, kemasan lokal menggetarkan dunia.